Hello, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke, kita jumpa lagi dalam teka-teki matematika gokil. Sebelumnya pemirsa, jangan lupa subscribe, like, share, and comment my channel. Langsung saja pemirsa, teka-teki gokil kita kali ini adalah tentang tetetetetara bintang kejora. Apa itu bintang kejora, pemirsa? Ada yang tahu bintang kejora itu apa? Haha, bintang kejora itu adalah sebutan dari planet yang dekat dengan bumi. Siapa? Planet Venus. Venus ya, planet Venus. Planet Venus ini adalah planet yang muncul paling terang ketika pukul 6 ya. Ketika jam 6, pemirsa lihat di langit akan ada satu bintang yang, bukan bintang sih sebenarnya, planet ya, yang menyala terang di langit. Nah, itulah Venus. Nah, ternyata gambarnya juga mirip dengan ini ya, 6 ya. Berarti ada 6 sinar ya. Jadi seperti ini gambarnya. Cuing, 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 cuing. Oke, ya, ini adalah planet Venus ya, sinarnya ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita kasih lingkaran, pemirsa. Alright. Gini. Kan begini. Oke. Di sini ada lingkarannya juga. Juga ada lingkarannya, kemudian di sebelah sini juga, ini ada lingkarannya, sebelah sini juga, ini ada lingkarannya, sebelah atas, ya, sama sebelah sana, ini ada lingkaran juga, and this is right, ada lingkaran juga. Nah, di sini ada 7 buah lingkaran, oke pemirsa. Nah, seperti biasa pemirsa, teka-tekinya adalah di sini pemirsa. Pemirsa punya 7 angka ya, 7 angka berurutan, satuan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tugas pemirsa gampang sekali. Masukkan angka 1 sampai 7 ke dalam bintang kejora ini. Ya. Masukkan semua angkanya ke dalam sini. Dengan syarat, pemirsa, ada satu syarat. Syaratnya adalah jumlahnya akan sama. Jumlah diagonal ke sini sama, diagonal sini sama, ya, diagonal yang ini juga sama. Paham, pemirsa? Masukkan angka 1 sampai dengan 7 ke bintang kejora, di mana semua diagonalnya jumlahnya sama. Oke? Alright. Waktunya berpikir. Silahkan. Oke, waktu habis pemirsa. Sudah ketemu jawabannya pemirsa? Kalau pemirsa tahu kuncinya atau caranya pasti bisa nih. Nah, perhatikan. Di sini kan ganjil ya. Tengah-tengahnya kan kuncinya di tengah-tengah ini. Ya, ganjil berarti kita buat tengah-tengah dong, median ya. Tengah-tengahnya kan 4. So, of course, di sini adalah angka 4. Paham, pemirsa? Kemudian, kita pasangin satu-satu. Satu kita pasangin dengan 7, jumlahnya berapa nih? 8. Iya kan? Dua kita pasangin dengan 6, jumlahnya berapa nih? 8 juga. Tiga kita pasangin dengan 5, jumlahnya berapa? 8 juga. Ya udah, berarti kita pasang-pasangin aja. 1 di sini atau 7 boleh. Ini 1 7. Alright. Kemudian 2 6 ya. Di sini 2 boleh? Oh, boleh. 2 6. Terus 3 5 ya. Di sini 3 sama 5. Pasti semua jumlahnya adalah 12. Di sini 12 and over here 12. Hahaha. Super sekali, pemirsa. Ternyata ada kelipatannya dari 6. Sebuah misteri tentang planet Venus atau bintang kejora. Nantikan teka-teki selanjutnya. Bye-bye.